Oke guys, balik lagi di channel MRH Vlog. Di sini kami berdua akan apa namanya? Mukbang Ghost Pepper, mie terbaru di Indonesia. Ini Ghost Pepper, mie Indonesia yang paling pedes ya. Yang paling pedes katanya. Ini katanya pedes banget ini. Mau nyoba pertama kali ini. Kita kupasin dulu. Langsung dimasak, guys. Langsung. Oke, kita skip. Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di MRH Vlog. Kali ini saya bersama teman saya dan kita mau mukbang mie yang terbaru, mie Ghost Pepper Indonesia. Katanya sih paling pedes di Indonesia sekarang. Seperti di gambar di sini. Ya, siap. Guntingnya tadi mana, Met? Gunting. Oh, ini. Ya, langsung kita sama si Alis ya. Ya, Bob. Ya, sekarang aku mau cari ikannya di sini. Oke, okay, oke. Kita tuang bumbunya dulu, guys. Katanya ini yang bikin pedes. Ini tadi minyak itu 4, guys. 4 jadi 2 piring. Jadi ini 2, ini 2. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya saya kurang sih. Sekitar 3 bisa habis. Oh, sombong, guys. Sombong amat. Coba kita lihat nanti ya. Dia kita coba. Soalnya kemarin kita itu lihat kontennya Tanboy pun jadi kayak apa ya, kepikiran bikin kontennya. Put wangel. Gunting loh, tunggu gantian. Guntingnya sih top. Sampai lumpur. Nggak sabaran sih, guys. Wuh. Masuk, waikol. Saus, guys. Baunya sih kayak saus sambal doang. Gak tau rasanya nanti. Gambarnya serem-serem gitu ya. Banyak tanda-tanda seru, gambar-gambar hantu di bungkus sausnya. Montrot. Sabar nih. Ini kecap ya? Kayaknya kecap ya. Ini kecap. Oke. Okay. Coba lah, kecap sama minyak kayaknya ya. Kecap campur minyak. Ini saus. Oke, ini nggak boleh minum ya sampai habis. Oke. Kecuali kalau di sini nyangkut. Enggak, nggak boleh. Oh, tetap nggak kuat boleh. Biasanya. Ya lah, tetap nggak boleh ini. Okay. Ini peraturannya gitu pokoknya. Kita coba tantangannya. Nah, nanti setelah makan ini harus mau tahan berapa menit? Nggak boleh minum. Ya, terserah. Sekuat-kuatnya. Enggak lah. Harus ada batas waktunya. 2 menit. Kurang. 3 menit. Oke, 3 menit enggak boleh minum ya setelah makan. Oke. Tapi kayaknya baunya masih normal sih. Ini apa ini? Kelamaan pakai gunting. Ini guys, kita langsung buka semua dulu langsung nuanginnya untuk bareng-bareng. Oh, ini beda sih. Wow, penuh sih satu piring. Yang ini apa nih? Ini kan kayaknya bumbu apa namanya yang bikin sedap. Oh, ketinggalan satu ya. Ini tuh crispy sama bumbu penyedapnya. Ini bumbu penyedap kalau yang ini. Warnanya yang merah ya, guys, yang merah ini. Ini tanda warnanya merah. Peringatan guys gambarnya. Semua bumbunya ada tanda peringatannya. Kalau yang ini baru. Coba kita cobain sepedis apa sih Ghost Pepper-nya. Ini tadi 2 porsi. Dua bungkus. Jadi 1 porsi. Susah juga nyampurnya. Ini itu kita kasih air. Enggak, bukan itu. Piringnya penuh. Ini kayak sejenis saus tapi kayak campur minyaknya ini. Ya. Sepertinya kayak gitu. Baunya masih ciri khasnya ini sih, Indomie.
Kalau kita kasih air dari awal boleh nggak untuk nyampurin? Nggak boleh. Ini soalnya susah nyampurin. Bisa, pasti bisa, bisa. Oke. Aku bukan. Dan ini kita belum sarapan, guys. Pagi-pagi belum sarapan, langsung makan mie pedes ini. Semoga nggak apa-apa lah. Di siang hari. Ini syuting siang hari. Kok udah nyampur? Minyaknya banyak loh, mate, nih. Giliran kecampur tuh. Nggak perlu kasih air. Oke. Siap. Ini sih, guys. Kalau untuk warnanya mirip-mirip. Apa ya? Mie goreng biasa sih. Masih ngeri samyang kalau warnanya. Kalau samyang, ya merah. Cuman nggak tahu. Rasanya katanya sih pedes ini. Mungkin kita cobain dulu ya. Suapan yang pertama. Cheers ya. Kita cheers. Cheers suapan pertamanya. Yuk, mulung. Ayo, cheers. Bentar, belum tercampur. Lama bener. Udah lahir begini aja gak apa-apa. Nggak kelihatan tercampur semua. Oke, oke, oke. Cheers, cuy. Yeah. Oke. Okay. Lah, Jason. Kalau saya bismillah dulu. Suapan pertama ya. Biar enggak terlalu pedas. Kita belum berdoa. Berdoa dulu lah biar enggak apa-apa. Kan kita belum sarapan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ngomong ya. Suapan pertama sih nggak terlalu pedas. Jujur guys, kontenku kan tentang ayam. Vlog kali ini makan pedas karena diajak ini bocahin. Karena aku nggak seneng pedas guys. Jadi suapan pertama udah mulai kerasa. Tapi untuk tekstur mie-nya enak. Cuman ini pedesnya kalau dibanding sama samyang masih pedes ini, guys. Wah. Di anjir, suapan pertama aja udah pedes. Bisa habis enggak ini? Ambil jus, Met. Sombong amat. Katamu mau tiga. Ayo guys, suap lagi. Udah suapan kedua, ketiga. Tapi sebenarnya pedesnya itu masih enak, guys. Walaupun agak-agak pahit sih. Pedesnya itu antara saus sama cabe itu. Sekitar sini sama. Pedes, guys. Saya bagian bibir atas. Bawah enggak terlalu. Keringetan kesenggol mie-nya. Mukbang santai, guys. Enggak kayak tahan gulung. Kita enggak mampu kalau nyanyi Bang Bara. Teksturnya enak sih, kenyal. Enggak lembek. Rasanya kok jadi ronmen. Kayamu. Hahaha.
lihat guys orang sombong kepedesan. Edan. Enggak bisa berkata-kata. Kok banyak banget ya guys ya bawa porsi aja. Kena kipas. Nah. Jalan sok. Se tak metu. Kak ngombe tapi. Dia kabur guys. Hah? Buat teman-teman yang mau nyari mie ini bisa di Alfamart terdekat. Dan untuk harganya 16.000 guys. Dan ini 2 porsi itu banyak banget. Ada ternyata ada yang nyerah guys di belakang kamera tuh minum orangnya. Ampun. Manusia kemesok. Wah negel rasanya. Sombong sih. Hah. Masih banyak banget guys. Benar kami masih segini. Yang aku pedes nyerah minum-minum berkali-kali. Edan. Oke, terlanjut. Saya masih kuat walaupun pedes banget. Saya nanti kapan-kapan mending bikin sama pacar saya, guys. Pacar saya jangan pedes daripada kami. Dia omong doang. Ampun. Masih mau pilih samyang. Kalah jauh samyang yang ini. Edan.
sini kalau bukber makan ini. Jadi saya udah positif menang guys, dia udah nyerah. Tapi tetap harus dihabisin karena mubazir oleh buang. Tuh, dia minum aja kabur. Minum sini aja, Med. Dah pasti kalah mau. Minum depan kamera. Malu dia, guys. Jan. Dan mie ini rasanya bikin meninggoy guys. Bang Bara hebat, dia bisa habis banyak. Sedangkan ini 2 porsi aja ngabisinnya. Dan semangat, dikit lagi. Nggak tahu ini dibikin dari apa. Dari apa? Kok bisa pedes kayak ini? Ah, pedesnya lebih dari cabai. Tenggorokan panas guys. Tenang, sedikit lagi, semangat. Matanya sampai berair, guys. Entah temenku kabur kemana. Minyak gak habis. Dia gak balik-balik lagi.
Amit. Amit. Ini lah kameramen nih, inilah dia guys, tepar angkat tangan. Ah, masa nggak ada kata-kata men? Pedes banget coy. Lemes berani kamu? Wah, sumpah pedesnya bikin meninggal. Pedesnya bikin meninggal, benar. Bukan bercanda. Sumpah bukan bercanda ini. Kalau kalian enggak percaya pedesnya kayak gimana, kalian coba sendiri, ini. Sumpah. Ampun. Suapan terakhir, guys. Ditambah. Ditambah 3 menit. Enggak lah, udah menang. Bisa, tambah 3 menit tantangan. Oke. Ini udah menit ke-22 ya. Menit ke-25 selesai. Kita tahan sampai 3 menit guys. Di leher panas guys. Di adedan. Haridam. Dapat 1 menit. 2 menit lagi. Butuh kipasan kasih sayang ini guys. Pacarku nggak ada di sini sih guys. Nggak ada kipas. Ludah saja. Terasa pedes guys. Terasa panas. Nggak ada kipas, nggak ada AC. Ruangan tertutup. Ternyata rasanya jadi Tan Boy Kun seperti ini guys. Ah, rasa yang mantap. Bang Bara, kamu mantap. Yuk, masih 1 menit lagi. 1 menit lagi guys. Mata. Matanya sampai merah guys. Hah? Gak usah zoom. Aduh. Bentar lagi guys. 30 detik lagi kita bisa minum. Ambilin gelas, Mit. Belakang. Oke, udah mulai. Bentar lagi, guys. Tapi ini sih, guys. Jadi, setelah kita selesai makan, sebenarnya kita tahan, pedasnya berkurang. Cuman kita nelen ludah itu sampai susah. Jadi, menelan ludah sampai susah, guys. Nangin pedasnya. Ah, udah habis ya? Oke, guys. Udah selesai, guys. Udah 20 menit lewat.
Jadi tadi menit ke 22 dan gak minumnya kan 3 menit tadi perjanjiannya. Jadi saya berhasil guys. Yang nantang saya gagal, game over, kalah dia. Sekarang dia di belakang kamera guys, gak berani muncul ya. Minum dulu. Tisu-tisu, Matt. Oke guys, mungkin cukup sekian video hari ini. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Pokoknya videonya random terus. Kalian pengen apa, pengen video apa, tulis kolom komentar aja. Nanti kita bikin bareng-bareng. Atau mau nantang challenge apa lagi, pokoknya komentar aja, nanti bakal dibuatin. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.